2, 2, 3. Tariknya tumpul sekali ya teman-teman ya, bukan ini sudah sama sekali tidak di ya, dengan baik, jadi ini harusnya jadi ini punya adik saya ya, ini jadi ya matanya dia kalau ini ya arahnya ini akan kita tutupkan sebetulnya mantap. Jadi ini sudah lumayan bagus ya teman-teman ya, lumayan bagus. Tadinya itu apa namanya, ini yang ini kembung, ini ke atas ya teman-teman, ini kembung. Sedangkan yang di sebelahnya ini yang malah turun ya teman-temannya, malah matanya turun. Jadi ini seharusnya rata, sini rata, kemudian ini yang turun, ini yang turun seperti ini ya teman-teman ya. Itu juga kita nggak tahu itu kesalahan siapa.
Bisa jadi itu awal di waktu di pandainya itu ya teman-teman, waktu di pandai atau pas lagi di sepuh itu dia mukulnya agak keras ke sana, jadi dia mentulnya apa namanya, jadi dia timbul ke sebelah sini ya teman-teman. Coba kalau dia pukul ke sana pasti dia nanti ini akan turunnya di sebelah sini ya teman-teman ya. Tapi sekarang ini sudah lumayan bagus. Ini sudah selesai. Sini sudah kita kasih rata di sebelah sini rata. Ini bisa teman-teman lihat di sini sudah rata teman-teman ya. Dan di sininya udah turun daun. Nah, sini yang harus pentingnya di sini yang harus turun daun ya teman-teman ya, bukan di sebelah sini. Oke, ini nanti tinggal kita asah. Nah, sekarang tinggal kita sah ya teman-temannya, kita sah ini supaya mantap. Oke bosku, mungkin ini sudah selesai, sudah tajam sekali. Ini udah mantap sekali. Tadi sangat sangat ini dia ke atas teman-temannya. Sekarang udah rata, ini udah bagus. Nah sekarang ini jadi harus tetap diasah. Yang paling banyak itu yang paling lama itu di sebelah sini ya teman-teman ya, di sebelah sininya. Dan kan kalau di sini itu sebentar saja biasa kita gores-goreskan sedikit gini aja udah, ini aja dia sudah cukup sebenarnya. Kalau untuk yang di sebelahnya itu ya teman-teman ya, diusahakan kalau di sebelahnya ini diasah rata. Kalau mau kena matanya jadi sedikit-sedikit aja. Tapi kalau yang di sini harus banyak biar dia jadinya mereng kayak gitu ya teman-teman, mereng sebelah sini. Nah jadi dia, karena dia kan fungsinya untuk menerumput seperti ini ya. Nah ini udah mantap sekali teman-teman, ini udah mantap. Jadi ini adalah solusi buat teman-teman yang mungkin aritnya tumpul lama tidak diasah. Karena atau karena salah mengasah, ini bisa jadi solusi. Teman-teman pakai gerinda, kemudian setelah waktu di gerinda dimasukkan di air ya teman-teman ya, masukkan ke air supaya nanti besinya atau bekas puannya itu tidak hilang ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.